guys, welcome back di channel Agustin Gaming. Jadi hari ini aku mau ngajakin kalian buat main Magic Chess lagi seperti biasa. Dan kita langsung main ini ya teman-teman. Walaupun ini sebenarnya emang repla ya. Oke, kita langsung ambil mage ya, Esmeralda ini. Jangan lupa di subscribe channel ini, di like, di komen, dan juga di share ya teman-teman. Nah, aku tuh udah lama gak upload ya, soalnya aku lagi sakit nih teman-teman. Dan BTW, chessboard aku ini trial ya. Mungkin jam ini sebentar lagi habis ya. Maklum, free player ya teman-teman. Oke, di sini kita akan buat, pokoknya intinya mau jadiin dulu magenya, nanti kombonya sama apa kita lihat aja ya teman-teman. Blessingnya kemana, kristalnya kemana, hero yang sering munculnya apa. Oke, di sini kita sudah jadi 3 mage ya. Nah, martisnya dibuang dulu. Oke, ini kalau misalkan kita kalah, kita bakalan buang haritnya dulu ya, biar pas 10 gold nih teman-teman. Aduh, grok kita di jadiin es batu nih teman-teman, nggak gerak ya, kena jebakan Batman tapi masih bisa ya guys. Oke, nggak usah buang harit nih bos. Nah, di sini nanggung lagi nih bos, kita buang si groknya, jadi duitnya pas 20 gold ya teman-teman, biar cepet-cepet kaya, dapat interest 4 gold. Oke, kalau di sini kalah gak apa-apa ya, gak masalah. Jadi kita bisa dapat item ya nanti, oke? Dan sudah pasti kalah ya bos. Oke. Lawannya ini barusan apa ya lawannya? Ada Hayabusa, ada Chou. Oke, ini sih kita kebakalan kebagian item ya. Nah, kita nggak pakai kristal, kita ambil Jilong aja, siapa tahu bisa kepake. Soalnya mage itu kan bisa ke WM juga, bisa ke Kadia juga, jadi kita ambil dulu. Oke, diaktifkan dulu seperti ini, ada Chang'e. Oke, dibuang groknya, dijadiin 4 mage dulu ya. Udah enak sih harusnya 4 mage, cuman kita masih ceking-ceking nih bos. Tuh, kita masih cungkring lihat Jilongnya. Tapi kalah ya bos. Oke, kita kalah, gak apa-apa, awal bukanlah akhir ya teman-teman, mengalah untuk menang. Nah, ada Claude, langsung diambil aja. Kita aktifin Los Pecadosnya, kita nyari duit aja nih teman-teman, nyari duit dulu. Ada Granger, ambil dulu, siapa tahu nanti jadinya ke mage apa tuh namanya, Lightborn ya. Kita ambil-ambilin dulu saja bos. Oke, di sini kita mulai bangkit ya, di sini kita mulai bangkit teman-teman. Saturn mulai menang. Nah, oke, di sini ada Franco, jadi Jilongnya kita putuskan buat dibuang saja ya, soalnya gampang lah nanti kalau misalkan perlu kita bisa nyari di late game ya. Oke, dapat item Truncheon, kita nggak dapat klon ya ini ya. Lagi pelit nih Munton. Oke, ada Claude lagi, ada Esmeralda. Ini kita lihat apa yang dilakukan. Diaktifin dulu itunya ya. Apa namanya, Lightbornnya ya. Dan kalau nggak salah di sini kalah apa menang? Menang, masih menang ya. Masih kuat di sini. Ini lawannya sudah jadi Dragon Altar, sudah jadi Kadia ya. Kita amankan dulu. Dan di sini dapat blessing si Alu ya. Blessingnya itu di WM, padahal berharapnya sih di Lightborn ya, teman-teman. Tapi tidak apa-apa, kita syukuri dulu saja. Ini haritnya, Harley-nya gak kita kumpulin dulu karena siapa tahu kita gak pakai. Walaupun aktif mage, mungkin cuma bakal aktifin 4 ya, guys. Oke, lawannya Mia dan kita masih menang. Sudah berapi-api nih, sudah berapi-api guys. Ngomong-ngomong, kita Los Pecadosnya diganti sama, oh dimasukin, tadi diganti sama si siapa tuh, Franco. Lalu
diganti sama Claude. Oke, Harley-nya udah dibuang ya. Jadi aktif 3 WM 4 Lightborn nih, teman-teman. Ini Esme-nya belum jadi ya, gak keluar-keluar nih, Bos. Cuman masih aman lah, masih kuat ya. Esme satu masih kuat. Sudah jadi 4 Lightborn, harusnya sih udah enak ya, guys. Udah aman lah gitu seenggaknya ya. Sudah jadi 4 Lightborn. Oke, ini kita bau-baunya agak kebagian lagi item ya, guys. Nah, kita ambil clean aja. Bisa aktif Prospecado sama Gunner nih. Udah naikin slot. BTW di sini enak banget ya, Prospecado kita lihat udah aktif 4. Kalian bisa lihat pertambahan duitnya, perhatiin goldnya nih, teman-teman. Oke. Duit kita 17 tuh, langsung 24, gila gak tuh 28. Tuh, lihat. Oke, lawannya Hayabusa. Jadi 32, satu ronde nambah berapa tuh dari 17? Jadi 32, hitung sendiri dah. Nambahnya berapa, yang pasti banyak banget ya. Ini gila banget sih Prospecados ini. Enak banget nih pakainya, teman-teman. Oke, sudah aktif 6 Lightborn ya. Jadi Prospecadosnya cuma 3, gak apa-apa, masih bisa ngasilin duit nih, teman-teman. Oke, lawannya ini apa nih, guys? Gue lihat pertambahan duitnya. Kalian lihat ke dari 10 gold. Oke, nama 8 gold, lumayan ya. Itu aku barusan ngebuang siapa, jadi duitnya pas. Oke, ada Rora. Freya kita jadi. Ini aku ambil Freya karena pengen aktif juga Norton Pale-nya ya, teman-teman. Soalnya gila juga sih mage Norton Pale sekarang itu lagi OP ya, teman-teman. Banyak yang pakai, makanya agak rebutan. Tapi emang mage itu emang dajal banget ya, teman-teman. Ada buku, ada Lightborn ya. Ini siapa yang akan kita buang nih di Lightborn ini ya. Soalnya aku Lightborn itu lebih suka Fanny nih, teman-teman. Jadi aku jualnya si Tigreal aja ya. Fanny itu kuat loh, kuat banget. Bintang 2 aja udah kuat, apalagi kalau misalkan nanti kita bisa jadiin bintang 3 mudah-mudahan. Soalnya duit kita pasti kaya banget nih ini ya. Aktif 4 Prospecados nih, guys. Lihat pertambahan duitnya kan. Tadi duitnya 8 gold nih, teman-teman. Kagak nambah, bukan, Cok. Kita ditipu sama Muntun, Cok. Oke, kumpulin si Claude ya. Nah, enggak, Prospecadosnya enggak 4 ya, guys. Jadi si clean-nya ternyata dibuang dulu. Clean-nya ya, teman-teman, gampang. Kalau misalkan butuh, nanti kita bisa nyari di late game. Ngomong-ngomong, guys, lihat. Ini aku udah level 9 ya. Dan lawannya, gila. Dia udah bilang, lihat line up-ku katanya ya. Ini kita masih pakai Freya aktif Norton Pale sama 4 WM. Ada Fanny lagi. Ya, ini kita kumpulin hero-hero intinya dulu aja nih, teman-teman. Gampang mau jadiin bintang 3 mah gampang. Kalau misalkan nanti ada rezeki baru kita. Soalnya kalau misalkan ngumpulin hero terus cuma menuh-menuhin slot, tapi yang baru 2 go, yang belum 2 bintang 2 itu susah masuknya. Kita buang dulu aja, jangan dulu ngumpulin, guys. Lihat lawannya Iritil ya, Iritil bintang 3, Bos. Kalah dulu ini, disiram dong api kita ya. Oke, 4 mage aktif. Nah, di sini ada slot. Kita ambil apa? Ambil Gunner ya. Karena siapa tahu bisa aktif 4 Gunner-nya. Ini mah kita mah ambilin dulu aja lah. Terserah nanti jadinya seperti apa. Oke, ini Harith kita pasti pakai ya, soalnya dia megang mage sama Lightborn nih. Walaupun aku tuh gak terlalu suka nih sama Harith nih, teman-teman. Sebetulnya. Oke, ternyata kita masukin magenya si Odette ya. Oke, kita lawan Mirror, lihat pertambahan duitnya sedap banget lah, teman-teman. Waktu jadi jutawan ini mah sampai akhir. Ini worth it banget sih ya, guys. Soalnya kita bisa bebas ngerol nih kalau dapat duit. Dari tadi si Esme baru jadi nih, teman-teman. Di akhir baru jadi dia, guys. Oke, Harith-nya dibuang dulu dan Claude-nya dapat Prospecados, guys. Tuh, gagah gak 4 Prospecados, lihat pertambahan duitnya ya.
Lawan doi. Oke, kita sudah aktif. Lihat duitnya, Bos. Dari 0 jadi 13 tuh. Gila enggak? Gila enggak, guys? Ini mah auto enak dah, udah tinggal ngerol-ngerol. Oke, odet kita jadi dan kita punya buku, guys, ya. Lihat mantep banget hero yang keluar kalian up. Lihat. Pokoknya ini mah pertama hoki, kedua emang dari Los Pecados ya sangat enak, dapat duit banyak, jadi kita sangat enak banget buat ngerol-ngerol gitu, guys. Oke, ada buku, ada konsentrat, kita ambil konsentrat aja. Buku kita udah punya, guys. Nih ada klinik clean keluar mulu nih, guys. Tapi slotnya kita gak cukup, cuman kita di pet box juga belum dapat slot, mungkin ada kemungkinan nanti dapat, siapa tuh bisa aktifin 4 gunner ya. Cuman kita ambil belakangan saja, Bos. Oke, Odette kita bernyanyi, guys. Lihat beleriknya dipasangin 2 kristal. Biar apa coba, guys? 2 kristal kadia masalahnya. Kalau beda kristal 3 masalah. Ini 2 kristal kadia, Bos. Oke, clean kita jadi, Claude hampir jadi. Oke, ini tadinya aku mau jadiin Rora, cuman enggak dulu ya. Soalnya kita jadiin yang Oke, ini aku ngasih tahu teman aku yang tadi yang kristalnya kadianya ditaruh di belerik dua-duanya gitu ya. Lihat pertambahan duitnya sedap banget, guys. Udahlah, gila ini mah. Oke, Esmena, kita ngumpulinnya hero-hero yang udah mau deket aja nih, teman-teman. Udah mau deket jadi bintang 3 gitu. Oke, Claude jadi. Nah, ini tinggal Esmeralda nih sama Fanny ya, guys. Dan lawannya tinggal 4. Aku ngepur dulu nih, guys. Soalnya pengen jadiin Fanny sama si Esme-nya. Toh duit kita juga, nyawa kita juga masih tebel ya, jadi santai aja. Retailnya tapi sakit banget, guys. Ini nguranginnya 20 lebih tuh. Oke, nah di sini kita dapat slot nih, Bos. Kita bisa jadiin 4 gunner. Udah gila sih ini mah. Terima kasih Muntun ya. Tuh clean semuanya keluar mulu, cuman aku fokus ke yang udah mau jadi ya. Jadinya Nah, ini di sini bingung nih, Bos. Oke, kita ini udah jadi musuhnya ya, guys, tuh. Udah sakit. Kita udah masukin berapa hero barusan? 8 hero dan kalah ya. Tuh, iritenya gila sih. Cuman enaknya kalahnya tipis-tipis, jadi masih tenang nih, teman-teman. Ini soalnya mau jadiin dulu si itunya nih. Dan begonya si Haritnya dihapus, cok. Otomatis itunya enggak jadi dong. Lightborn sama maginya gila gak? Gila gak? Pokoknya kebodohan yang hakiki. Enggak, maksud aku kirain Haritnya itu double bintang 2 gitu, makanya aku hapus. Ternyata itu yang aku ngepur tadi, emang parah sih. Dan di sini kelabakan sih nyari lagi. Soalnya otomatis oke, Fanny kita jadi, otomatis harus nambah 2 slot dong. Soalnya kan kalau si Harit masuk, Magi masuk, itu masuk ya. Kalau ini jadinya kita kurang nih. Tuh, Maginya enggak aktif, cok. Nah, di sini sengaja nyari Harit tuh enggak dapat, akhirnya cuma gini nih. Nah, aku ngambil Lightborn supaya bisa 4 mage dan ternyata magenya enggak keluar, cok. Jadi enggak aktif, malah Lightborn-nya yang 7 nyala 7 sinergi. Parah enggak? Pokoknya bodoh banget, tapi lihatlah ya. Ini karena sudah jadi Claude, Fanny bintang 3 sama Esmeralda, udah gak usah diragukan lagi, walaupun maginya gak jadi ya, guys, karena kebodohan. Wah, sedap sekali ya, guys. Oke, itu tadi kombonya. Pokoknya ini masih bagus sih buat bertempur di patch yang sekarang. Pokoknya subscribe channel ini, di like, di komen, dan juga di share. Nah, dan ini adalah kombonya ya, guys. Mudah-mudahan bermanfaat.